Apa semayang pun, kalau tak solat sekalipun, di luar solat sekalipun, dua doa ini akan menjadi di mulut Nabi senantiasa. Nabi akan baca dua doa ini. Apa doa tersebut? Pertama sekali adalah doa yang kegemaran Nabi, yang saya ingat bukan Nabi je suka, tuan-tuan pun suka doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa yang kedua, kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup suka baca doa apa? Favorite. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kita tambah sikit, wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkanlah hati kami atas jalan agamamu.